Selamat siang teman-teman semua. Hari ini saya bersama rombongan pedagang pasar Babatan lewat Biro Barokah Ungaran melakukan jalan-jalan menggunakan jeep. Nah, ini sebagai Pak sopirnya. Masuk. Yuk, Pak Wil. Melupakan hutang sesaat. Selanjutnya saya dan teman-teman rombongan dari Pasar Babatan menuju ke Sky Hill naik jeep. Sepanjang perjalanan disuguhkan pemandangan kebun teh di sisi kanan dan sisi kiri jalan. Nah, selanjutnya kita sudah sampai di depan pintu gerbang Kemuning Sky Hill. Kemuning Sky Hill ini berada di Dusun Sumbersari, Kemuning. Dan alhamdulillah kita semua beserta rombongan sudah masuk di halaman parkir Kemuning Sky Hill. Dan selanjutnya kita mau menuju ke pintu jembatan kaca Kemuning Sky Hill. Alhamdulillah kita semua sudah sampai di depan pintu masuk Kemuning Sky Hill. Dan harus ngantri karena terlalu padatnya pengunjung. Dan saya beserta teman-teman ini berdiri di depan pintu kurang lebih 30 menit. Nah, selanjutnya alhamdulillah saya dan teman-teman sudah bisa masuk di pintu masuk Kemuning Sky Hill. Dan ini pun juga harus masih ngantri. Nah, kita beserta rombongan masih ngantri karena jembatan kaca ini dibatasi jumlah pengunjungnya demi keamanan. Buat tambahan wawasan bahwa ketinggian jembatan kaca ini kurang lebih 40 meter dan panjangnya kurang lebih 120 meter. Nah, untuk teman-teman yang takut dengan ketinggian dan mau mencoba sensasinya seperti apa, boleh dicoba. Dan jembatan kaca ini ada sedikit goyangan bila mana banyak pengunjung dan kita berhenti di antara penyangga jembatan tersebut. Nah, selanjutnya kita semua sudah bisa naik atau lewat jembatan kaca. Bagi yang berani dengan ketinggian, sangat enjoy dan menikmati suasana. Tetapi bagi yang takut dengan ketinggian, seperti ini ekspresinya. Nah, ini bagi yang takut dengan ketinggian. Jalan pelan, ayo belajar jalan.
Aku takut. Nah, kita jalan-jalan di jembatan kaca Kemuning. Ikut Kabupaten Karanganyar. Rombongan Pasar Babatan. Rombongan dari Pasar Babatan. Nah, nih. Ya, Pak Hadi, ayo. Rombongan Pasar Babatan. Kita mau doa kok dia ya? Sudah sampai ujung kita. Jadi yang ramai dulu Nah. Ngadep matahari yuk sih. Iya, situ ya bagus banget. Yo bagus bisa. Aku ini santap Pak. Ini main. Iya, jadi sama Bapak mau ngajakin tanya. Udah ya. Ya, selamat pagi. Ini dia enggak kacamata ini memang joget tahu. Dari sana. Mana? Nah, seperti ini keseruan kita lewat di jembatan kaca Kemuning Sekaihil. Dan bagi yang tidak punya nyali, maka dia akan kembali sebelum sampai ke tengah jembatan Kemuning. Demikian tadi perjalanan di jembatan kaca. Dan saya sampaikan ucapan terima kasih.